Hai, salam hormat. Bertemu kembali. Saya Sir Kuma. Channel saya ialah Sir Kuma Waria Setia. Baik, hari ini saya akan bincangkan satu soalan matematik tambahan paper 2 SPM. Paper 2 SPM ini akan membantu anak-anak SPM tahun 2020 yang akan menduduki peperiksaan tak lama lagi. Okey, untuk anak-anak SPM 2021 pun anda boleh look into it, tengok question ni dan tengok jalan kerja yang cikgu akan terangkan di sini. Baik, okey, kita tengok di sini . Kita tengok sini. Okey, ini ialah satu cone, ini ialah dia punya bentangan. Berat, ini ialah soalan dia . Mary ingin menghasilkan topi berbentuk cone seperti Raja 1. Tinggi cone ialah 48 darjah. Maka tinggi cone ialah 48 cm, bukan 48 darjah . 48 cm. Darjah 2 menunjukkan bentangan cone tersebut dan berpusat di O. Kalau berpusat di O, ini adalah dia punya jejari. Ini adalah dia punya jejari. Okey, cari nilai minimum dalam cm bagi panjang dan lebar. Diminta nilai minimum, maksudnya lebar ni dia punya nilai minimum yang mungkin kita boleh dapat. Okey, itu ialah dia punya pemahaman tentang soalan. Baik, sekarang kita tengok. Jika kita tengok sesuatu cone, dia mesti akan ada tinggi sendeng. Dan tinggi sendeng ini adalah jejari. Automatik . Bila anda buat bentangan, bila anda buatkan ini bentuk ni dan tutupkan dia menjadi cone, yang ini jejari ini adalah tinggi sendeng. So, anda perlu tahu jejari adalah tinggi sendeng. Okey, ini sangat penting. Jejari adalah tinggi sendeng. Okey, bagaimana kita nak mencari jejari? Okey, kita tengok . Dalam ni dia akan berbentuk satu segitiga . Dia akan berbentuk satu segitiga. Yang ini adalah 90 darjah, 48 cm. Okey, panjang ni adalah jejari, dia adalah jejari bulatan yang bawah . Okey, 35.6 bahagi 2. So, yang ini kita akan dapat 17.8 cm. Okey, yang ini kita kira menggunakan teorem Pythagoras. Hypotenuse . Cikgu tandakan sebagai L. Tinggi sendeng biasa kita tandakan dengan L. Maka teorem Pythagoras, punca kuasa 48 kuasa 2 tambah 17.8 kuasa 2. Okey, kita kira ni, kita akan dapat tinggi L ni, tinggi sendeng ni, kita akan dapat 51.19 cm. Baik, okey, sekarang apakah kaitan jejari ini dengan dengan bentangan ni? Okey, kita tengok, ini adalah jejari kita. Dari sini ke sini pun dikira sebagai jejari. Maka panjang sini dengan panjang sini adalah sama. Okey, lebar . Okey, tengok sini. Ini adalah lebar. Ini adalah lebar minimum. Means kita dapat some amount dekat sini. Bermaksud nilai sini 51.19. Nilai sini pun 51.19. Maksudnya lebar minimum yang mungkin. Tengok . Lebar minimum yang mungkin kita boleh dapat adalah 51.19. Maka kita tulis dekat sini, lebar minimum ialah 51.19 cm. Itu adalah lebar minimum. Kemudian kita tengok panjang minimum. Balik semula ke bentangan ni. Okey, yang ni cikgu anggap sebagai theta, yang ini cikgu anggap sebagai alfa. Okey, untuk mencari panjang minimum, kita sambungkan yang ini. Garis di sini. Okey, di sini dia akan membentuk satu segitiga. Okey, kalau kita dapat kira theta ini, kita boleh cari panjang di sini. Itu dia punya konsep. Maksudnya panjang minimum kita akan dapat sampai sini. Okey, so kita punya tugas sekarang ialah kita kena cari theta ini. Sebenarnya cara untuk mencari theta ni . Okey, tengok. Yang ini panjang lengkung ni adalah lilitan bulatan di sini. Okey, panjang lengkung ni
sebenarnya adalah liletan bulatan di bawah. Okey, so langkah kerja kedua, langkah kerja kedua. Okey, kita kira panjang lengkung. Saya tulis kat sini panjang lengkung dia sebenarnya liletan bulatan. Okey, formula ialah 2 pi j untuk yang bawah maka 2 okey pi dalam ini cikgu gunakan 3.142. Okey, biasa anda tengok dalam soalan peperiksaan dia akan bagikan nilai pi. Okey, cikgu guna 3.142. Tetapi anda boleh gunakan pi yang ada dalam kalkulator. Okey, jenjari dia ialah 17.8. Maka kita laksanakan dalam kerja ni, kita akan dapat 111.86 cm. Baik, ini adalah liletan bulatan. Liletan bulatan yang basement dekat sini, bulatan ni, yang ni sama dengan panjang lengkung. Baik, so kita boleh cari sudut theta. Theta sama dengan SR. Baik, S dia ialah 111.86. R dia ialah, jejari dia tadi kita dapat 51.19. 51.19. Maka theta tu kita akan dapat, 2.185 radian. Okey, itu adalah untuk theta. Okey, untuk mencari alpha, yang ini nilai di sini, alpha ni adalah alpha sama dengan 2 pi tolak 2.185. Okey, yang tu kita akan dapat. Nilai alpha ni kita kena cari untuk kita dapatkan panjang di sini panjang di sini. Maka nilai alpha tu adalah alpha sama dengan pi tolak 2.185. Kenapa pi? Sebab dia garis lurus, sudut jumlah sudut dia adalah 180. Okey, pi tolak 2.185. Cikgu gunakan pi 3.142 Kita akan dapat 0.957 radian. Okey, baik. Sekarang kita nak cari panjang yang ini pula. Kita nak cari panjang yang ini. Okey, segitiga tu cikgu lukis kat sini Okey, langkah kerja ketiga cikgu buat di sini. Segitiga tu cikgu langkahkan di sini. Lebih kurang macam ni. Kita nak cari panjang sini. Yang ini adalah 51.19. Sudut sini ialah 0.9. Okey, sudut sini ialah 0.957 radian. Baik. So, kita nak cari panjang yang ini Kita nak cari panjang yang ini. Ini adalah bersebelahan dengan opposite. Maka kita gunakan cos theta sama dengan adjacent over hypotenuse. Okey, so theta dia ialah 0.957. So cos 0.957 radian. Pastikan ia dalam radian Kalkulator kamu dalam radian. Okey, pastikan kalkulator kamu dalam radian. Sama dengan adjacent tu kita nak cari hypotenuse ialah 51.19. Maka adjacent tu kita boleh kira. Okey, kita laksanakan pengiraan Kita sudah buat pengiraan. Okey, adjacent ni kita akan dapat 29.49. Baik, itu adalah panjang yang ini. Okey, langkah kerja seterusnya, langkah kerja keempat, dia nak panjang minimum. So kita tulis panjang minimum sama dengan 51.19 tambah 29.49. Maka bila kita tambah 51.19 tambah 29.49, maka kita akan dapat 80.68 cm. So ini adalah panjang minimum. Yang tadi, yang ini adalah lebar minimum. Baik, so cikgu nak terangkan semula again, one more time. Tinggi sendeng ni adalah jejari untuk bentangan. Okey, jejari untuk bentangan kita sudah kira. Kalau sini adalah jejari, yang ini pun jejari. Maka kita boleh dapat yang ini adalah lebar.
lebar minimum kita boleh dapat dari sini ke sini. Itu langkah kerja pertama. Langkah kerja kedua, dia hendak panjang minimum. Panjang minimum, kita boleh kira dari sini sampai sini. So, yang ni kita sudah ada. Maka yang ni cikgu tu lukis satu, lakarkan satu segitiga. Kita kira sudut sini. Dan anda perlu tahu, panjang lengkuk bentangan ni, panjang lengkuk bentangan ni adalah sama dengan liletan bulatan pada dasar kon. Okey, jika anda kurang pasti, anda potong bentangan kon dan praktikkan. Itu yang penting. Okey, sama juga bentangan silinder ke apa, cuba buat dan fahamkan konsep bentangan tu. Okey, sama juga kon eh. Soalan ni soalan thoughts, tolong tengok, fahamkan setiap jalan kerja ni. Okey, dan cari soalan-soalan yang mirip kepada soalan ni dan jawab. Please prepare yourself for the SPM. Okay, this is paper 2. Soalan paper 2 eh. Baik, cikgu harap anda nak faham. Okay, bila anda sudah faham, tolong subscribe, like dan share channel Sir Kumar Waria Setia. Dan jika anda ada apa-apa persoalan, jika anda kurang faham, tolong tanyakan di ruang komen. Sir akan sentiasa bersedia untuk menjawab segala persoalan anda. Okey, yang penting Sir nak anda subscribe, like, share dan klik bell button eh. Bell button tu jika anda klik, anda akan dapat segala video terbaru Sir, notification yang terbaru. Okey, bye. Selamat mencuba.